Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat petang. Betul, selamat petang. Sebelum tu, benarkan saya untuk share-sharekan dulu. Okey, silakan share-sharekan. Sorry. Okey, share-sharekan dulu. Anda yang baru masuk, okey, boleh tolong share-sharekan dahulu. Betul. Di grup-grup yang anda ada. Okay. Share dulu ke banyak-banyak grup supaya banyak yang menonton. Betul. Dapat info yang kita nak sampaikan tentang ni. Betul, setuju. Awak setuju aja. Buang kes. Okey, taklah. Okey, kita saling bantulah. Okey, kita tiga orang ni. Betul, hari ni kami bertiga. Semalam dengan Kak Momoy, tapi hari ni ganti dengan kami berdua. Kalau semalam awal berdua je dengan Kak Momoy. Tu lah, saya pelik lah. Berapa hari je. Saya asyik ada je lah. Ni jadi persoalan ni sebenarnya. Tak apa. Yelah, tanpa pun tak ada orang nak masuk. Tanpa awal. Okay. Yelah, takkan lah asyik muka kami je kan. Nanti kan orang kat luar sana kan. Bosan pula. Asyik tak intern ni muka je. Ke awal dengan Momo ini. So kita kasihlah tengok muka puas-puas muka dia orang ni ya. Okey, kepada anda yang baru masuk, okey, lepak-lepak dulu, okey. Duduk-duduk dulu, rapat-rapatkan dulu, okey. Rapatkan saf ke depan, ke depan. Nak bagi tahu info ni. Kita ada benda nak bincang pada petang ni. Okey, yalah. InsyaAllah tak membosankan. InsyaAllah. Okay. Sebab orang kata apa yang kita nak bincang pada petang ni merupakan orang kata semua orang boleh membaca. Tak adalah. Kita bukan nak bina. Okay. Kita bukannya nak mengata. Tapi boleh dikatakan rata-rata semuanya boleh membaca. Daripada kecil di sekolah kan sampai daripada kecil ke sekolah. Tapi betul ke di sekolah kan? Di sekolah kan juga kan? Betul lah. Siapa kerja kecil yang ni tak suka pergi sekolah? Saya. Tak suka pergi sekolah. Tapi mungkin ada yang rajin pergi sekolah, okay? Betul. Mungkin ada yang ulat buku. Kata, ulat buku. Banyak Hin Raisa bagi kita. Betul. Ke skema? Alamak. Okay. Okay, saya nampak kat situ Pak Fazilah. Okay, mau masuk, is watching. Pada anda semua yang baru masuk, betul, boleh komen-komen. Betul, baru masuk. Kekalkan korang punya mata di sini. Jangan pernah tinggalkan page ini selagi kami belum habiskan live ni. Okay? Okay, boleh komen-komen. Okay, kita pun kalau boleh ada feedback tu macam shock juga kan? Betul, okay. Kita kalau boleh naklah ada respon. Daripada sini penonton tak nak kita shock sendiri pula. Betul. Kita pun nampak kat situ Puan Samaria is watching. Azriana Rashid is watching. Murni Fauzi is watching. Okay, masuk-masuk. Kita nak serai. Masa Fizana is watching. RF? RF. Okay. So, macam biasa sebelum kita nak masuk kita punya topik ni, kita tanya dulu anda pada petang ini macam mana keadaan anda petang ni hari ke, cuaca apa? Macam mana hari ni? Macam okey ke tak okey? Ada mood ke tak ada mood ke? Wah, mana bulu-bulu kat mikrofon? Bulu ke span? Aduh. Ini. Ni bulu baru tumbuh ni ha dekat mikrofon yang ada. Macam awak ni. Kita ada Pak Samaria. Assalamualaikum semua, selamat petang. Waalaikumsalam. Selamat petang Puan. Puan buat cekodok ke tu? Sedang petang kalau Pak Samaria masak buat cekodok je lah. Tak, kita nak beritahu kan. Kita nak beritahu. Tadi orang kata kita ada lah awal ngunyah-ngunyah sikit. Kita ada komen daripada kita punya penonton R. Azhar. Petang bosku Syakir. Orang pertama mesti cari awal dulu. Syakir. Petang bosku. Bosku. Tak boleh. Petang bos. Petang bos. Tengok buat apa. Okey, ada. Petang bosku. Bosmu ini tengah buat live. Mungkin boleh bagi-bagi komen. Okey, tengah buat apa. Dia cakap ke aku. Bagi aku cakap dulu kat dia. Okay, dia persilakan Syakir. Kita bagi sampai habis. Okay, tengok apa petang-petang ni. Okay, kepada anda yang
sedang tengok, tengok apa boleh share-sharekan, okey, ataupun nak komen-komen ataupun nak bagi pendapat tentang tajuk kita ini. Okey. Pasal pada kata busy tengok Astro Awani sampai, sampai nak miss tengok live wish. Wah. Kira sambil tengok live ni sambil tengok Astro Awani kan. Tengok. Dua benda dalam satu masa. Boleh multitask. Lain macam eh. Yalah perempuan kan memanglah. Okey betul. Saya setuju. Okey. Okay. Okay, kita teruskan je. Hari ni apa topik kita? Hai Puan Hasna, mama saya. Oh ada ya, Puan Hasna is watching kan ni. Hai Puan Hasna, hari ni kita punya Kak Momai. Apa kalabau? Mana Momai? Apa tu? Mana Momai? Puan Hasna, Momai minum ni, air sejuk. Haa, betul. Mama, apa tu mama nak tahu tak? Mama, mangga bukan? Minum air sejuk mama. Dia minum ais. Haa, minum ais, mana dia? Nak tolong makin kan tak? Boleh. Ha. Okey. Wah, okay. Mak dia kat sebelah ni pula yang komennya. Ada sini yang tengah reply ni, si Momo yang anak mama yang cantik dan bergaya. Hai sayang semua. Hai mama. Okey. Okey, jap. Pasal apa dia? Saya pun tengah ni, tengah live streaming Astro ni, okey. dia tengah ada bagi info. Saya pula letak ni notification. Jadi dia keluar, okey. Hai. Bagi satu ni, awak okay. Satu ni. Benda ada dua, benda ada dua. Oh, nak multitask juga. Okey, so apa benda yang kita nak bincang pada petang ni? Okey, dah bersedia ke? Dah, kita rasa korang tu semua dah tertunggu-tunggu kita punya topik hari ni. Masuk. Okey. Betul. Dah, boleh? Boleh, silakan. Okey, topik kita pada hari ni betul ke membaca ni membuang masa? Ha, betul ke? Membaca buang masa? Ha. Oi, first betul time ke? Dengar dalam hidup membaca ni buang masa. Siapa buat tajuk ni? Ha, okey. Kita nak bincangkan juga kan. Kadang bila kita suruh orang baca ni, kadang kita macam marah kan. Siapa lagi yang baca sekarang ni? Contoh, okay, contoh. Mungkin orang tu bukan ada kat sini ke kat Malaysia, bukan eh. Okay, jadi betul ke membaca ni membuang masa? Okay. Auta ke fakta yang sebenarnya? Auta ke fakta. Masa. Jadi sebelum kita kupas lebih lanjut, okay, tentang tajuk kita ni dan kita tanya kepada anda semua, kita tanya kepada diri kita ni. Tiga orang dulu, kita tanya pendapat. Okay, Raisa dulu. Betul ke membaca ni membuang masa? Okay, pada pendapat saya membaca ni membuang masa. Okey, sebenarnya salah kalau ada yang sesetengah cakap membaca ni membuang masa. Sebenarnya dia sebab sangat apa? Membaca ni sangatlah sangat-sangat kita cakap memberi kita pengetahuan yang lebih banyak. Okey, kalau kita membaca ni kita akan tahu tentang isu-isu yang terkini. Okey, contohnya apa Raisa? Isu-isu terkini kalau Raisa tu membaca ni tak membuang masa. Okey, contoh isu-isu yang terkini sama ada kita tahu tentang berita-berita yang berlaku dekat negara kita sekarang ni. Okey, baca surat khabar lah. Macam baca surat khabar tak kisahlah surat khabar, majalah. Okey, tapi sebelum Teresa kata baca surat khabar. Bila last beli surat khabar? Okey, bila last beli surat khabar? Jangan risau sebab rumah saya setiap hari ada surat khabar. So, ada. Ya, yeah, setiap pagi biasa orang-orang tua setiap pagi cari metro, baca metro. Oh, masih lagi. Masih lagi. Ya, tak pernah miss. Yalah, sebab yelah, kan ada sesetengah yang datang. Betul. Beli surat khabar. Cuma biasa. Cakap rumah saya lah, dah tak beli surat khabar. Lepas tu, nanti surat khabar tu disimpan. Bolehlah nak buat alas-alas. Kasut ke? Itulah fungsinya. Tapi bukan itu saja. Okay, kita pun juga boleh dapatlah tahu kalau kita baca daripada surat khabar tu tentang apa yang berlaku sekarang kat negara kita ni. Macam sekarang kita Malaysia baru. Malaysia baru? Malaysia baru dah ke belum? Itulah kita kena isu-isu tahu. Isu-isu hangat lah. Cakap kita kena membaca ni sangat penting. Itu untuk meningkatkan kita punya pengetahuan. Okay. Dari segi Muni pula, macam mana? Pada Muni pula. Okey, membaca ni membuang masa ke tak? Pada saya, tak membuang masa lah. Kalau sebab kadang-kadang setengah orang, dia jadikan membaca dia ni sebagai hobi. Ya. Yeah. Hobi? Macam hobi orang perempuan, lagi. Tak lah buku. Macam mana saya ingat? Bila
Okey, ah, macam mana? Macam mana? Okey. Saya bagi contoh dekat orang perempuan dia suka baca novel. Betul. Betul. Ha. Jadinya itu pun dia manfaatkan masa yang dia ada dengan baca novel. Jadinya saya rasa dia tak membuang masa. Kita suka fantasi lah. Boleh lah kita tengok admin kita puan, kita punya penonton Sabaria. Banyak membaca ni menambahkan ilmu. Betul. Puan Sabaria, betul. Kalau kita banyak membaca ni, ilmu kita pun makin bertambah. So ilmu pengetahuan kita ni takkan berkurang. Bertambah dan terus bertambah. Membaca ni juga pada saya dia dapat banyak pengetahuan yang kita dapat. Okey, contohnya daripada membaca tu kita daripada membaca tu kita dapat gunakan pengetahuan kita dapat tu kita dapat adaptasikan dalam hidup kita. Kadang-kadang dekat surat khabar kadang-kadang dia akan bagi macam menu. Saya rasa dulu ke resipi lah, resipi. Jadinya mak-mak ni suka, so dia nak try lah masak ni. Ikutlah resipi ni sesuai betul, setuju. Kadang-kadang dekat majalah pun ada. Biasa kadang mak-mak ataupun kita wanita-wanita yang dah remaja ataupun dewasa. Wanita yang dewasa. Okay. Sebenarnya wanita yang macam dah meningkat usianya, dia lebih suka macam pilih majalah nona ke majalah wanita. Majalah wanita tak kisahlah, sebab bagi dia macam majalah tu ada banyak manfaat tau. Dia boleh baca daripada dia buang masa dengan perkara-perkara tak berfaedah. Betul. Okay, sebelum tu kita baca komen. Okay, baca dulu. Kita paling kat awal kita kena baca komen dulu. Baca komen dulu. Otan, hi. Miss me or not you all? Dia tanya siapa ni sebenarnya? Awal ke? Tak, dia tanya dekat Raisa kot. Raisa lah kot. Sebab hari tu ada dapat oren. Okay. Wanita dan boleh dijadikan bahan recycle bila dah tak guna. Benda ni sama macam Raisa kata, boleh jadi alas. Betul. Contohlah kalau soal khabar lah kan. Biasa orang buat tutup makanan tapi sebenarnya tak elok lah. Haa, yelah tu buat alas lah. Buat alas lah sesuai. Buat cumin kan. Okay, kita daripada Puan Hasna. Hi Faiz. Dia dia memang dengan Faiz Jaludin tu, saya rasa. Okay, kalau betul lah, saya rasa lah. Nanti ada nampak tu. Main hai-hai kan Puan. Okay, seterusnya. Awal nak tanya kita dua. Kita nak tanya pendapat awal. Membaca ni buang masa ke pada awal? Pada pendapat saya, sebenarnya tak buang masa lah. Okay, sebab apa? Berikan contoh. Sebab tak perlukan masa yang banyak pun sebenarnya untuk membaca ni. Yang penting perlu yang penting orang kata ada masa untuk membaca. Okay, kadang macam tak logik lah. Kadang macam dulu zaman teknologi tak ada. Tak ada maksudnya laman sosial tak ada. Ada pun tak banyak, internet pun kurang. Memang kita banyak membaca, sama ada dari segi buku ke, buku cerita ke, cerita-cerita detektif ke, komik ke, okey. Majalah ke, surat khabar ke, banyak sangat kita nak baca. Okey. Okay. Tapi kalau sekarang dulu boleh baca dalam berjam-jam. Contoh kalau buku cerita ke, ada novel detektif ke, okey. Tapi kalau macam sekarang saya even sekarang saya membaca surat khabar, saya baca di internet. Saya membaca surat khabar di internet. Dah makin canggih teknologi. Dekat handphone pun kita boleh tengok berita. Jadi saya boleh baca dekat internet surat khabar secara talian dan juga artikel-artikel. Jadi macam dulu perlu orang kata setiap macam ada artikel ataupun orang kata novel ke, buku buku yang cerita pendek ke, perlu beli, perlu orang kata bacalah. Okey, sekarang sekarang scroll masih boleh membaca. Jadi kat situ membaca juga. Betul. Jadi macam bila kita nak melayari social media ni, kita boleh selitkan baca dulu. Macam alhamdulillah, setiap pagi saya akan buka berita dulu. Okey, buka surat khabar dulu. Kita baca komen daripada Mas Sarah. Hai Raisa and friend-friend kat situ. Hai Kak Sarah. Kawan ni. Kak Sarah ni kakak saya. Kakak. Hai kakak. Ni degil ni.
Pandu. Okey. Lepas tu kita baca komen daripada top fan kita Azham. Assalamualaikum, selamat petang. Waalaikumsalam. Selamat petang. Hai Cik Azham. Hai Cik Azham. Buat apa? Bolehlah share-share. Bagi pendapat Cik Azham. Sama ada membaca ni membuang masa ke tak? Kita pun nak tahu juga komen apa pendapat penonton kita. Betul? Yalah, okay. Kita cerita pun tadi berdasarkan hasil kajian dan juga perbincangan. Okey. Bukannya syok-syok sendiri. Betul. Okey. Kita ni pun kita pun bukan minta pendapat kita sahaja, kita pun minta pendapat orang yang di luar sana. Betul, mungkin anda rasa buang masa. Kita tak tahu, mungkin dia ada certain orang ada certain orang tak suka membaca. Betul, ada yang macam saya dapat tahulah. Okey, dia dulu suka membaca tapi sekarang kerana dek teknologi, okey, dia suka menonton dan mendengar. Maksudnya menonton kat sini dia suka tengok video dan juga mendengar podcast. Sama ada podcast ataupun radio lah. Sebab jadi dia kata buat apa nak bazir masa berjam-jam sedangkan boleh tengok video contoh 5 minit. Dia kata macam tu. Okey, jadi mungkin ada alasan yang tertentu. Okey, mungkin dia busy tapi sambil dia buat kerja tapi dia dengar. Sambil dengar. Ada juga orang macam tu. Betul. Jadi mungkin anda boleh share kan. Okey, kongsikan sama ada anda mempunyai pendapat yang berlainan ataupun sama dengan kami. Okey. Okey, saya nak tanya awal dengan Murni lah ya. Okey. Tanya apa dulu? Nak tanya. Okey, macam mana pula dengan orang yang tak suka membaca ni? Dia rasa membaca ni membuang masa. Apa yang dia dapat? Okey. Kalau pada saya lah. Okey, pada saya membaca orang yang rasa diri dia buang masa dia baca, dia tak dapat pengetahuan tau. Contoh kita tak tahu, kita sekarang tengah tahu pasal isu semasa yang berada di negara kita, yang berlaku di negara kita, tapi orang yang tak suka membaca ni dia tak tahu pun, dia tak indah pun. Betul. Apa yang jadi. Dia tak ada pengetahuan lah. Dia tak ada pengetahuan yang banyak tentang isu-isu. Orang dah sampai ke negara Eropah, dia baru dah dekat Melaka. Melaka. Lain macam lah Risa ni. Baru sampai ke Melaka, okay. Selagi satu orang yang membaca ni, dia kurang menyelesaikan, dia kurang apa ni, sukar lah dia untuk selesaikan masalah. Satu masalah. Okay. Macam fikiran dia start dekat situ je, tak berkembang. Otak pun sel-sel otak tak berhubung. Tak berhubung. Orang cakap. Sel otak dah jadi doktor ke? Sel-sel otak tak berhubung. Maksudnya saya daripada Jabatan Kesihatan nak tanya. Dapat apa pula? Tentang orang yang tak suka membaca ni. Macam saya cakap tadi, orang ada yang kenalan saya, dia tak suka baca, dia suka dia suka mendengar dan juga melihat. Dan juga dia kata dia suka timba pengalaman. Okey. Sebagai contoh. Pengalaman tu macam mana? Menarik pula. Contoh macam apabila dia bekerja, okey. Kadang ada suatu bidang pekerjaan yang orang kata bila kita baca secara teori, kita boleh praktikkan. Okay. Tapi ada setengah bidang pekerjaan, kita perlu sentiasa praktikkan baru kita dapat mahirkan suatu perkara itu. Kita kena praktis lagi banyak lagi kita dapat lah macam tu. Betul. Jadi perkara ni pun kita, saya pernah bincangkan dengan kawan, okey. Dan yang seorang kawan tu memang dia bahaskan, dia kata buat apa aku nak bazirkan masa 2-3 jam baca buku tentang contohlah nak buat suatu benda, sedangkan dia boleh tengok YouTube untuk buat benda tu. Betul juga tu. Ada juga orang macam tu. Jadi dia lagi nampak kot bila dia tengok YouTube, dia lagi nampak orang betul, dia buat macam ni. Jadi dia terus nak buat. Okey, jadi macam kat situ pun saya kata tak ada, mungkin ada betulnya, okey. Sebab yalah dia ikut peredaran masa sekarang ni, okey. Jadi agak betul juga dan tak ada salah, okey. Tapi janganlah langsung kata baca tu merugikan masa. Betul. Langsung tak ada alternatif. Rasa macam berantung tak ada sepuluh kan. Sebab ada orang ni tak suka selak-selak buku ni. Rasa tebal lah, macam malas nak baca. So dia baca daripada internet je, dia scroll-scroll je dah ambil. Tapi bila dia rasa scroll-scroll kan, dia rasa macam ralik. Ralik. Ralik lah. Tak tahu
rupanya. Betul. Itulah ringkasannya sebenarnya situ. Okay, sebelum kita baca komen daripada Oten. Okay. Hai, selamat petang semua. Membaca tu bagus untuk menambah pengetahuan dan memberi idea-idea yang lebih baik. Okay. Tapi jangan pula time kerja nak baca juga. Nanti kerja pula terbengkalai. Kita kena pandailah bagikan masa kerja nak baca. Mungkin habis kerja ikut tempat lah, ikut tempat. Biasa orang ke tandas pun bawa buku. Kat logik lah. Tapi ada tu? Ada, ada kan. Okay, kan macam kalau kita cikgu kat sekolah. Okay, kalau boleh tampal jadual tu dekat mana? Kat tandas ke kat cermin? Pasal dia setiap tengok lah. Mungkin itu kalau note ke, notes. Okay. Yelah, kita punya topik ni pun tak kisahlah baca dari segi baca, buku ke artikel ke sok khabar ke buku cerita ke novel ke. Wah, banyak lah ke masa. Yang penting membaca, okay. Dia ada masa untuk membaca waktu 1 minit. Betul, okay, kita baca komen daripada Mas Sarah Rais. Okay, baca. Wah, okay. Kau pula. Okay, saya cakap very self-confident sekarang ni kan. Good job, Dek. Terlebih confident. Terlebih, tapi belum over lah. Ada terlebih sikit. Kita sekarang ada Puan Jun is watching. Hai Puan Jun. Okay, kan nak tahu semua. Tahu apa okay. Hari ni kan video Puan Jun, tak nak wish sendiri. Dengar. Okay. Ya, yeah, dah semakin maju. Setuju kalau dah free nak baca buku tak ada masalah, ya. Yeah. Okeylah, kalau cerita pasal waktu kerja baca buku ni kan. Okey, antara baca waktu kerja baca buku dengan main game, mana yang bagus? Baca, baca. Okey. Okey, itu okay. Kenapa pendapat orang okay, suka membaca. Okey, itu pendapat lah. Ini random lah, random. Okey. Sebab kadang bila kita ya, benda baca ni benda baik. Betul, benda tapi, baik. Tapi kadang-kadang ada macam tak adalah selalu guna. Mungkin tiba dia terlupa info waktu kerja. Jadi, tak ada masalah kot. Betul, eh. Tak ada masalah. Tapi, itulah bergantung pada skop kerja, bidang kerja anda. Janganlah okay. Pula, okey, buat saya dulu, siapkan ni. Macam, sekejap, saya tengah baca buku ni. Saya. Saya lima muka surat kan, okay. Tengoklah, okay, bersesuaian. Tengok situasi. Tengok situasi, okay. Okay. Okay, jadi adakah, okay, macam Raisa pun dah tanya kita kan, dah tanya. Okay. Jadi nak tanya, yelah kadang orang yang kata, macam yang ada kawan saya tu, dia kata baca ni bazir masa. Tapi dia tukar kepada alternatif lain. Okay, contoh tengok video ke, dia okay. Dengar berita ke, radio ke. Jadi adakah membaca ni merugikan masa? Kalau contohlah ada buat perbandingan lah contoh. Okey. Saya tertariklah dengan admin kita ni awal, Murni dan Raisa. Siapa paling suka membaca? Dululah, dulu. Kalau sekarang, okey, sejujurnya, jujur je lah, jujur je, okey, start pada awal. Jujur je lah, sekarang, suka baca ke tak? Suka. Serius? Suka. Macam tapi, dia ada tapi lah. Tapi macam mana tu? Tapi dia tengok tajuk ke macam mana? Tengok, maksudnya tengok suatu perkara yang kita nak tahu tu tentang apa yang kita baca, okey. Kadang kalau benda-benda macam tak ada kaitan, benda-benda yang mengarut, ataupun benda-benda yang kita dah tahu, biasa tak lah kot. Tapi biasanya benda yang tak pernah tahu ataupun belum pernah tahu. Tapi kita nak tahu. Ataupun berita-berita yang baru. Okey, macam sekarang ni nak. Yes, macam sekarang ni. Apa yang rasa nak baca? Betul. Betul. Nak tengok isu sekarang. Kalau lagi lah rasa nak membaca. Betul. Okey, Murni pula. Sekarang ni, suka baca ke tak? Dia sama juga, dia depend dalam satu novel pun saya rasa tak ada yang beli pun. Okey. Jadi dia dah tahu jawapan. Jadi memang tak sikit lah. Okey. Tengok dah. Okey, Raisa. Okay, kita tanya dulu. Okey, Raisa. 1K.
okay. Apa cerita? Okay. Okay. Raisa, sekarang suka dia tak baca. Okay, cerita. Okay. Kalau waktu dululah. Waktu dululah. Kalau waktu sekolah lah. Kan kalau cikgu ada suruh ujian ke apa, baca buku. Time dulu je lah baca buku. Time waktu sekolah. Sekarang ni nak katakan nak tengok buku pun dah rasa jarang. Tak selera lah. Ya, tak semacam waktu sekolah lah. Kalau cikgu cakap, okay, besok ada teori lah. Saya duduk baca buku. Oh. Baca buku. Maksudnya... Ini pun baca tips-tips yang dia dah bagi je kan? Maksudnya tak suka lah. Tak suka baca ni. Tak suka. Okay, senangnya tiga-tiga tak suka baca. Tak lah, tak ia bergantung ke. Tapi kalau buat berita, memang saya suka lah baca. Saya lebih suka mendengar berita daripada membaca berita. Maksudnya dengar daripada orang? Bukan, mendengar daripada berita macam awal ni ke. Berita lah, dengar lah. Daripada video. Betul. Okay, nampaknya kita dimamah dengan teknologi, okay. Nak buat macam mana kan? Takkan kita nak salah kan? Tak ada lah, kita tak salah kan? Okay. Jadi mungkin anda siapa yang sedang tengok, mungkin ada yang rajin baca dan juga ada yang pandangan sendiri. Okay. Tapi malu ke nak komen kat sini? Malu ke, tak pernah komen ke? Okay. Ataupun bila kita tanya ni betul ke baca ni buang masa? Dia boleh tanya ke kawan dia? Waktu lepak-lepak dia boleh tanya kawan dia. Jadikan topik eh? Betul? Jadi kita, jadi kat situ pun kita rasa bermanfaat lah, okay? Jadi anda bincang dengan kawan anda, yelah hasil daripada live kita, okay? Pada petang ini, okay? Patutlah, betul, slow. Okay, ada apa-apa lagi nak ditambah tak? Murni dan awal, saya tak ada. Tapi, okay. Jangan lupa, happy hour kita berjalan seperti biasa. Pada pukul 12 hari sehingga 4 petang. Masih lagi berjalan, okay? Tak pernah putus. Biasa daripada hari Isnin sehingga hari Khamis. Jumaat. Okay. Pada pukul 12 sampai 4 petang. Okay. Jadi apabila anda berbelanja main kos, anda mendapatkan soft drink secara percuma. Tapi kalau nak upgrade dengan ayam lagi sedap, juicy, hanya tambah RM3 sahaja. Kita pun kat sini nak remind, okay, semalam-semalam pun kita dah bagi tahu yang kita dah ada daging premium, steak premium, iaitu Wagyu dan juga Meltik. Okay? Wagyu buat Wagyu. Saya. Meltik. Wagyu buat anda tak sayu. Mungkin anda sebelum ni tak tahu yang kita kat Wish Damansara Alif ni, sebelum ni memang kita tak ada Wagyu dan Meltik. Tapi kita dah ada. Sekarang ni kita dah ada. Okay? Jadi kepada anda yang rasa. Betul, yang mungkin. Okay, semalam pun kita ada blast, kita ada bagi voucher diskaun. Okay, untuk Wagyu RM50. Okay, kepada anda yang dah dapat, okay, sila gunakan dengan kadar segera. Okay, tarikh expired dia. Betul. Sampai 1/3 saja. Dan juga, okay, stok sementara stok masih ada. Okay. Okay, jadi kalau anda sudah mendapatkan voucher Wagyu sebanyak RM50, anda perlulah gunakan ia, okey? Jangan masa. Betul. Rugi. Yalah, sebab kita bagi 100 orang yang terawal, okey? Jadi kalau anda tak gunakan, kesian dekat orang yang 101. Dekat orang yang 101 tu kesian dekat dia. Sebab tak dapat. Sampai dah dapat setahun ni kira macam bertuah, beruntung, okey. Laki. Okey, tuah menyebahi anda, okey. Jadi anda perlu gunakan, okey, voucher tersebut. Jangan tunggu 29 hari bulan lah, 28 lah. Tak, gunakan sekarang, okey. Ajaklah family, tak kisahlah kawan-kawan ke family ataupun pasangan anda untuk makan tapi menggunakan voucher percuma tu, okey. Nak sama universiti kan kali ni nak pakai. Bukan RM10, bukan RM20, bukan RM30. Tetapi berapa? RM50. Rugilah kalau anda tak gunakan, walaupun dah dapat, okey, anda tak guna, kira anda dah tutup rezeki orang lain tau.
Ah, jadi anda perlu gunakan ia secepat mungkin. Okey. Sebab orang lain pun yang komen-komen yang ke 101 satu orang tu lah tak dapat. Tak dapat. Tapi antara yang ke 100, antara yang tergolong dalam 100 ni dapat. Betul. Jadi orang kata jangan lepaskan peluang ini sebab promotion ni tak selamanya ada dan tak orang kata tak semestinya ada pada masa akan datang. Okey. Jadi kalau anda nak buat reservation ke, nak buat booking ke ataupun sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di 07-244-2422 okay? Atau hubungi 017-993-3922 ataupun anda pening dengan nombor, boleh PM kami di Wadiana Islamic Tea House, okay? Kalau nak tanya apa-apa pun, boleh PM kami ataupun nak buat reservation ke, boleh PM kami, okay? Jadi yang penting anda perlu cuba sama ada ada diskaun, ada voucher diskaun ke tak ada. Datang je cuba Matic, buat saya Matic dan juga what you buat anda tak sayu. Okey. Tengok. InsyaAllah akan anda akan rasa kelainan dia sesuai dengan harga dan kualiti what you dan juga Matic. Okey. Jadi okay, rasanya itu sahaja. Ada apa-apa nak tambah, nak tambah ke? Tak ada. Rasa itu sahaja juga. Okey, insya-Allah pada masa akan datang temu janji kita macam jangan lupa. Okey. Okay, macam biasa. Sekarang ni kita dah tak live setiap hari dah. Bukan tak live setiap hari. Okey, yang live pukul 11 tu kita dah tukar. Okey, untuk hari Selasa dan Khamis. Betul, untuk penambahbaikan dan juga orang kata suatu yang lebih barulah. Okey, yalah. Kita pun dah nak baru. Jadi kita live pada pukul 11, kami akan live pada hari Selasa dan juga Khamis. Okey, insya-Allah esok pada pukul 11 kita akan live. Tetapi live pada petang kita sentiasa ada. Okey, Isnin sampai Jumaat. Jadi nanti nantikan kami. Okey, Ustaz. Jadi kalau semoga memberi manfaat apa info yang kami bagi pada petang ini, okey? Insya-Allah. Macam biasa. Saya Raisa, saya Murni dan saya Awal. Kami daripada Wish Fit. Okey sekali. Kami daripada Wish Damansara Alim Johor Bahru. Jumpa lagi. Okey. Jumpa lagi. Siap.